Ya, saya sebenarnya berada di kawasan laluan paling sibuk. Anda tak cakap sibuk, nanti saya tunjuk. Ni. Ini Rakim. Ini laluan paling sibuk. Dia selalu lintas sini. Dia tumpang glamour saya. Memang. Terima kasih. Abang Adin. Tak, saya lupa. Dia pernah bagi tahu. Okay, nanti belum. Dia bagi tahu saya. Dia berkahwin dengan Anna pasal nak tolong Era. Dia kata Era rating jatuh. Konon. Jadi dia tolong. Dia kahwin dengan Anna jadi rating naik. Kan. Ini laluan sibuk. Saya akan tahan sesiapa saja. Ada seorang lagi. Dia lalu sini. Dia lari, dia rakan kongsi saya. Rakan kongsi studio yang sewa cuma dah kongsi, 6 ya? Rakan kongsi sewa studio yang dah 6 bulan tak bayar. Dia, jadi kalau anda semua nampak dia, boleh tuntut dia mana-mana yang ada hutang-hutang. Jadi maafkan, halalkanlah kalau ada hutang-hutang dia pada anda semua, ya. Dan di ujung sana saya perkenalkan, ya. Dia Kurus, nama dia Kurus. Saya panggil dia Kurus. Dia adalah orang yang paling awal sampai pada awal pagi. Pukul biasa pukul 4 suku dia dah berada di office, ya. Wow. Dia kejutkan orang-orang di surau bangun untuk menunaikan fardu subuh. Dan walaupun dia sendiri tak tunggu lama kat surau tu, dia kejutkan orang-orang yang untuk pergi surau lah. Macam orang jaga pintu masjid lah, kunci pintu, kan. Itulah dia. Lain-lain selalu macam ni lah. Bila lepas habis kerja, kita orang akan makan lah. Kita makan tu adalah penting untuk tenaga. Dan Sorry, I puasa, ya. Dia puasa, ya. Yeah. Dia buat puasa ganti untuk rakan-rakan dia mana yang dah uzur. Dan kebanyakan itu pasal dia selalu kena puasa. Kan macam saya, puasa saya sempurna, penuh sentiasa, kan. Jadi saya, rakan-rakan saya semua berpuasa, tak ada minta upah ganti, kan, ya. Dan saya tak ambil upah ganti puasa orang. Macam itulah. Dan edit panjang ni. Panjang ni. Ni kalau anda rasa saya punya video ni panjang sangat, anda edit sendiri, ya. Anda yang anda yang tengok laman blog saya ni, anda edit sendiri, anda